Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pagi ini saya, Cikgu Ridwan dan sahabat saya, Cikgu Asmaul akan melaksanakan penataran format instrumen peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran kurikulum standard sekolah menengah mulai tahun 2021 khusus bagi mata pelajaran fizik untuk daerah Kulai. Okay, terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nisa, pegawai SISC daerah Kulai yang memberi ruang dan peluang untuk saya dan sahabat saya untuk menyampaikan penataran format instrumen peperiksaan SPM bagi mata pelajaran fizik. Okay, terima kasih juga untuk rakan-rakan guru dari daerah Kulai yang bersedia pada pagi ini dalam platform Google Meet untuk menerima info pendaftaran. Untuk makluman, info pendaftaran format instrumen ini dilakukan secara rakaman dan sebarang pertanyaan bolehlah dicatatkan dalam ruangan chatting Google Meet. InsyaAllah sahabat saya akan cuba menjawab soalan yang diberikan. Jadi, kita terus mulakan dengan pengenalan. Pembangunan KSM adalah seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM di mana memberi penekanan kepada pengasuhan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan di mana murid-murid akan bersaing di peringkat global. Selain daripada itu, pelan ini juga memberi penekanan kepada kandungan dan proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC untuk dijadikan panduan kepada guru melaksanakan aktiviti PDPC. Okey. KSSM ini bermula dengan saranan yang terdapat dalam PPPM 2013 sehinggalah 2025. Di mana ia telah mendapat kelulusan mesyuarat jawatankuasa kurikulum pusat bilangan 2 tahun 2010 pada 26 Oktober 2010 di mana satu surat keliling telah dikeluarkan iaitu bilangan 9 tahun 2016 bertarikh 2 November 2016. Dan KSSM bermula secara berperingkat pada sesi persekolahan 2017 bagi murid tingkatan 1 dan tahun 2021 bagi murid tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM dan UPBA iaitu amalilah. Kemudian kita lihat kelulusan format instrumen peperiksaan SPM dan UPBA berdasarkan KSSM. UPBA ini adalah ujian pilihan berasaskan amalilah. Okey, pada 20 Januari 2020, mesyuarat pengurusan tertinggi lembaga peperiksaan yang telah dilaksanakan. Di mana kumpulan sasarannya adalah kohort pertama murid yang mengikuti KSSM, KSSM dan secara rasminya akan menjadi peperiksaan SPM dan UPBA ini mulai tahun 2021. Di mana mata pelajaran yang terlibat adalah 31 mata pelajaran SPM dan 4 mata pelajaran UPBA iaitu fizik, kimia, biologi lah dan satu lagi saya lupa. Okey, seterusnya kita lihat pula pada objektif mata pelajaran yang lebih dikenali dengan singkatan UM. Di mana yang pertama tujuannya adalah mengukuhkan minat dan kecenderungan terhadap mata pelajaran fizik. Kedua, memantapkan dan meningkatkan pengetahuan kemahiran sikap sains dan nilai murni dalam fizik melalui penyiasatan saintifik. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan untuk berfikir secara logik, rasional, kritis dan kreatif melalui proses pemahaman dan mengaplikasi fizik dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah. Manakala yang keempat, menerima bahawa pengetahuan fizik bersifat sementara dan berkembang. Okey, untuk kelima, mengamalkan penggunaan bahasa fizik, bahasa, istilah atau term-term dalam fizik
dan melengkapkan murid dengan kemahiran dalam menyampaikan idea-idea fizik dalam konteks yang berkaitan. KOM6 membangunkan minda tentang konsep, teori dan hukum fizik, berfikiran terbuka, objektif dan proaktif. KOM7 menyedari implikasi sosial, ekonomi, alam sekitar dan teknologi dalam bidang fizik dan prihatin terhadap alam sekitar dan masyarakat. Seterusnya, OM8 menghargai fizik dan aplikasinya dalam membantu menjelaskan fenomena dan menyelesaikan masalah sebenar, objektif mata pelajaran. Okay, seterusnya adalah untuk objektif pentaksiran mata pelajaran fizik atau lebih dikenali sebagai OP, di mana OP1 kebolehan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni serta mempamerkan pengetahuan dan kemahiran melalui penyiasatan saintifik. OP2 kebolehan mengingat kembali pengetahuan fizik. OP3 kebolehan menjelaskan pengetahuan fizik untuk menyampaikan idea-idea dalam konteks yang berkaitan. OP4 kebolehan mengaplikasi pengetahuan fizik untuk menjelaskan kejadian atau fenomena alam secara kritis dan kreatif. So, yang kelima, kebolehan menganalisis pengetahuan fizik mengenai kejadian atau fenomena alam secara objektif. OP6, kebolehan menilai maklumat dengan menggunakan pengetahuan fizik dan membuat keputusan secara objektif serta berfikiran terbuka. OP7, kebolehan mereka cipta dengan menggabungkan komponen-komponen untuk menghasilkan keseluruhan idea atau sesuatu yang baru dan kreatif menggunakan pengetahuan fizik. Okay, seterusnya kita lihat senarai elemen atau konstruk yang ditaksir bagi mata pelajaran fizik peringkat SPM pada tahun 2001, di mana elemen-elemen ini telah dijelaskan dalam SKP lah. Jadi kita tengok sama-sama. So ini adalah elemen-elemen yang akan diuji dalam pentaksiran, di mana elemen 1, elemen 2 ini kemahiran proses sains, iaitu elemen SF01 dan SF02 ini, serta SF03 iaitu sikap saintifik dan nilai murni akan diuji dalam kertas 3, manakala elemen 3 seterusnya sehingga elemen 9 iaitu mengingat PF01, memahami KF01, mengaplikasi KF02, menganalisis KF03, seterusnya menilai KF04 dan terakhir mencipta KF05. Ini semuanya akan lebih jelas nanti apabila kita tunjukkan item-item soalan dalam kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 lah. Jadi seterusnya kita lihat elemen dalam kemahiran proses sains SF01, di mana di dalamnya ada elemen-elemen atau aspek-aspek lain seperti pecahan-pecahan daripada kemahiran proses sains SF01. Kita dapati di sini ada 12. Ada 12, memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor sehinggalah yang terakhir mengeksperimen. Okey, cikgu boleh baca dengan detail nanti. Okay, seterusnya, kemahiran manipulatif SF02, so, elemen yang ada adalah SF02 ini adalah yang pertama menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan, mengendali spesimen, melakar spesimen, bahan dan peralatan sains, bahan, menyimpan peralatan sains dan bahan, nilai murni, serta yang terakhir, menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan. Okey. Untuk elemen SF03 itu sikap saintifik dan nilai murni. Di mana di sini aspeknya adalah mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Okay, seterusnya, untuk elemen berikutnya mengingat PF01, kita ada aspek untuk fakta, konsep, prinsip, teori hukum. So, semua ini di dalam elemen mengingatilah PF01. Untuk memahami pula, elemen memahami KF01, so aspek yang akan terkandung dalam
KL Consultant memahami iaitu penterjemahan, interpretasi, ekstrapolasi, pemahaman konsep atau prinsip, di mana kebolehan murid untuk menterjemah, menginterpretasi, ekstrapolasi dan memahami konsep atau prinsip dalam bidang fizik. Seterusnya berkaitan dengan elemen aplikasi KF02, kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa berdasarkan situasi baru secara kualitatif dan kuantitatif. Ini aplikasilah lebih kepada pengiraan. Okey. Untuk elemen menganalisis, apa yang boleh dikatakan di sini adalah kebolehan murid untuk mengiklak dengan menggunakan pengetahuan, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir ke arah membina pengertian konsep berdasarkan hubung kait, ciri-ciri sepunya dan hubungan pemboleh ubah. So, ini adalah rangkum dalam KF03 iaitu menganalisis. Berikutnya adalah elemen menilai KF04 di mana kebolehan memilih satu alternatif penyelesaian suatu masalah yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai suatu matlamat lah. Okey, iaitu KF04 menilai. Okey, berikutnya elemen mencipta KF05, kebolehan menggunakan pengetahuan, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah baru yang bersepadu secara kualitatif, kuantitatif dan penyiasatan saintifik dengan sistematik dan terancang. Okey, seterusnya kita lihat pada format instrumen pentaksiran bagi matlam fizik peringkat SPM mulai tahun 2021. Yang ini yang amat dinantikan oleh guru-guru lah. Okey, so secara umum inilah sebenarnya kertas kertas fizik yang dicadangkan, yang telah dicadangkan kertas 1, kertas 2 dan kertas 3 iaitu UPBA tadi, di mana pada kali ini buat pertama kalinya lah format fizik untuk kimia dan biologi masih menggunakan kod yang sama tetapi pentaksirannya dalam format yang sama, tidak berbeza seperti semasa KBSSM lah. Kalau kita lihat semuanya sama, fizik kimia menggunakan format yang sama pada kali ini. So, kertas 1 masih mengekalkan kaedah objektif aneka pilihan di mana bilangan soalan lihat dekat sini telah diturunkan daripada 50 soalan kepada 40 soalan yang mewakili 40 markah. Kemudian di sini terdapat konstrak yang diuji mengetahui, memahami, aplikasi dan menganalisis. Ini adalah elemen-elemen yang saya masukkan tadi sebelum kita masuk pada format kertas. Kemudian masa menjawab masih sama 1 jam 15 minit. Untuk kertas 2 pula kita lihat soalannya adalah bersyukur. Kemudian respon terhad dan juga respon terbuka masih sama. Di mana bahagian E terdapat 8 soalan. Masih sama sebelum ini KBSN itu 8 soalan di mana markahnya keseluruhan adalah 60 markah. Yang wajib jawab semua soalan manakala bahagian B 2 soalan dan hanya jawab satu sahaja. Dan seterusnya adalah bahagian C. 20 markah jawab satu soalan sahaja di mana tiada pilihan seperti sebelum ini dalam KBSN. Di mana jumlah markah yang diperuntukkan adalah 100. Di sini pula konstrak yang diuji mengetahui, memahami, aplikasi, menganalisis, menilai dan yang terakhir yang paling tinggi iaitu mencipta, masa menjawab masih sama dikekalkan 2 jam 30 minit. Dan kertas 3, instrumennya adalah ujian amali sains bersepadu di mana dalam soalan ini pelajar hanya menjawab menjawab 3 soalan. 3 soalan dalam satu kertas. Apa maksud 3 soalan? Dalam satu soalan itu terdapat soalan bagi amali fizik, amali bio dan juga amali kimia. Okey, iaitu tiga bilangan soalan, 3 item lah. 3 item atau 2 item bagi pelajaran menjawab 3 item iaitu fizik, kimia, biologi. Kalau 2 item sama ada fizik ataupun kimia. Dan jumlah markah yang diperlukan bagi setiap mata pelajaran adalah 15 lah. Kemudian untuk konstrak kemahiran proses sains,
cikgu-cikgu boleh membuat rujukan atau bacaan tambahan di dalam DSKP fizik muka surat 1 hingga 21, di mana di sini masa yang diperlukan adalah sebenarnya 45 minit, di mana 5 minit setiap item, di mana 5 minit untuk merancang dan 40 minit masa menjawab. Nanti kita akan tengok lebih detail dalam contoh item soalan kertas 3. Di mana yang tertarik di sini masih mengekalkan lagi arah kesukaran, iaitu 5, 3, 2. Okey, berikutnya lanjutan daripada slide tadi. Saya fokus pada yang berwarna biru ini. Okay, kertas 1, ujian objektif. Ada 40 soalan. Di mana objektif aneka pilihan boleh sehingga 37 atau 39. Macam mana boleh berlaku? Sebab dalam soalan ini akan ada objektif aneka gabungan. Kalau cikgu ingat dulu, dulu ada soalan A 1 dan 2 contoh. B 1, 2 dan 3. Mungkin yang C 1 dan 3 atau D semua di atas. Itu bermaksud objektif aneka gabungan. Okey, di mana kalau soalan itu bilangannya 37, maka terdapat 3 soalan objektif aneka gabungan. Atau sekiranya soalan itu memiliki 40 item atau 40 soalan, maka tidak ada objektif aneka gabungan. Itu jelas. Kemudian cikgu saya nak pergi pada kertas 2 pula, iaitu pada bahagian ni, cara memberi respon. Okay, bagi bahagian A ditulis pada ruang dalam kertas soalan bahagian B dan bahagian C. Ditulis dalam bahagian B dan juga bahagian C. Kalau sebelum ini bahagian B dan bahagian C kita jawab dalam buku jawapan. Atau ditulis dalam kelas tambahan sekiranya ruangan yang diperlukan tidak mencukupi. Okay, masa masih sama seperti tadilah. Untuk kertas 3 pula, satu tugasan amali wajib untuk fizik, satu tugasan amali wajib untuk kimia, satu tugasan amali wajib untuk biologi lah. Dan setiap mata pelajaran markahnya adalah 15 sahaja. Iaitu ditulis dan cara menjawab ditulis pada ruang dalam kertas. Soalan dan masanya adalah 45 minit tadi. Seperti tadi, 5 minit untuk merancang dan 40 minit untuk menjawab. Okey, lanjutan juga. Okay, kita tengok yang ada tanda bintang tu dan simbol lain ni. Untuk kertas 1, untuk elemen mengingat ada 15 soalan. Memahami 15, aplikasi 6, analisa ada 4, di mana jumlahnya adalah 40. Untuk kertas 2, kita ada mengingat 10 hingga 15, memahami 15 hingga 20. Aplikasi 24 markah, analisis 15, menilai 15 dan mencipta 16, di mana jumlah markah ditentukan adalah 100. Dan untuk kertas 3, kemahiran proses sains iaitu 12 tadi, 12 elemen, jumlah markahnya 15, di mana aras kesukaran masih sama 532 untuk ketiga-tiga kertas, kertas 1, kertas 2 dengan 3. Di mana pecahannya adalah seperti berikutlah. Untuk kertas 1 rendah 20, sederhana 12, manakala tinggi adalah 8. Kertas 2 pula rendah 50 markah, sederhana 30 markah, tinggi 20 markah. Dan manakala kertas 3 rendah 7 hingga 8 markah, sederhana 4 hingga 5 markah, tinggi 3 markah. So di mana kalau kita lihat pecahan markah ini, kita sebagai seorang guru biasanya dah merancang lah. Merancang pelajar yang cemerlang, pelajar sederhana dan pelajar yang lemah. Di sinilah macam mana kita merancang. Okey, contoh item bagi mata pelajaran fizik. So kita tengok kertas 1 kat sini. Ini muka hadapan dia seperti biasa sama saja. Ada arahan dan mengandungi kertas itu berapa halaman bercetak. Okay, ini adalah contoh soalan di mana elemen yang diuji adalah PF01 yang mengingat. Kalau kita tengok ni lebih kepada mendefinisi lah. Arus elektrik terhasil daripada apa? Semua tu pada definisi. Kalau pelajar lupa, dia tak boleh jawab soalan ini. Okay, seterusnya soalan KF01 iaitu memahami alat manakah yang boleh digunakan untuk mengukur kadar pengaliran cas. Jadi cikgu kaitkan di sini. Kita tengok item soalan ni, contoh soalan ni yang dikaitkan dengan elemen memahami. Maksudnya kalau pelajar tak faham,
dia tak akan boleh jawab soalan nombor 2 ini. Untuk soalan nombor 3, item yang diuji adalah aplikasi, iaitu melibatkan penyiraan. Untuk soalan 4, yang ini adalah item menganalisis. Pelajar perlu mengetahui mengubah manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Membuat sedikit analisis lah dan menjawab. Dan contoh soalan kertas 2 pula. Kita tengok. Okey, ini muka depan. Soalan kertas 2. Di mana saya besarkan di sini peruntukan markah. Soalan 1-4, soalan 2-5, soalan 3-6 dan soalan 4 sehingga soalan 9. Masing-masingnya 9 markah. Untuk soalan bahagian B dan soalan C, masing-masing 20, di mana bahagian B terdapat pilihan lah, jawab soalan 9 ataupun soalan 10. Tapi bagi soalan C, wajib jawab. Okey, contoh soalan bahagian A. Kita tengok dekat sini. Ini adalah soalan ni. Kita dah biasa jumpa soalan ni dalam koleksi-koleksi soalan. Okey, diberi satu gambar raja. Atau stimulus dekat sini. Kemudian pelajar diberi soalan di mana di sini yang kita nak tengok elemen yang diuji adalah mengingat, PF01 mengingat. Kemudian kita ada PF01 memahami. Tengok soalan beritahulah prinsip, nyatakan prinsip kebajikan momentum, mengingat. Dari segi prinsip kebajikan momentum terangkan. So, pelajar kena faham. Seterusnya yang ini melibatkan aplikasi iaitu penyiraan. Okay, ini juga aplikasi. Contoh soalan aplikasi KF02. Okey, soalan lain diberi stimulus di sini dengan label dan juga maklumat-maklumat yang perlu. Okey, apakah yang dimaksudkan maksud ni elemen mengingat KF01, hitung tenaga pengiraan aplikasi. Kemudian bagaimana anda melakukan berdasarkan aspek berikut. Okey, tutur dawai dengan sebab ini adalah mereka cipta. KF05, jenis dawai sebab pun sama KF05, iaitu mereka cipta. Dan ini juga mereka cipta untuk luas keratan rentas dawai bagi diikuti dengan sebab lah. Okey, soalan berikutnya gambar rajah. Itu sebuah aerofoil dengan aliran udara. Okay, namakan bentuk mengingat, elemen mengingat. Terangkan bagaimana elemen memahami. Sebuah kapal dengan berjisim dan suruh hitung berat kapal. Ini adalah aplikasi iaitu pengiraan. Tentukan daya angkat bertindak balai kapal itu mengaplikasi. Yang berdasarkan jawapan, terangkan atau hitungkan perbezaan tekanan di antara permukaan atas dengan bawah sayap kapal terbang itu melibatkan KF02 lah, elemen aplikasi. Untuk soalan seterusnya, yang ini biasanya daripada kertas 2 lah, soalan kalau KBSM, soalan kertas 2 bahagian C yang melibatkan pilihan. Diberi gambar rajah dan maklumat-maklumat yang perlu di sini. Okey, seterusnya R dan S. Okay, soalan. Ini bahagian B lah. Di mana kalau sebelum ini soalan ni adalah soalan bahagian C. Tetapi untuk format baru KSM, soalan bahagian C telah dibawa masuk ke dalam bahagian B. So, di mana dalam ini pelajar memilih. Dekat sini dia kata soalannya anda dikendaki untuk menentukan penyembur minyak wangi yang paling sesuai bagi menghasilkan semburan yang halus. Maka ini adalah elemen KF04 iaitu menilai. Okey, seterusnya soalan berkaitan dengan radioaktif. Okey, maksud penyusutan mengingat KF01. Kemudian namakan masa untuk aktiviti menjadi separuh daripada aktiviti asal. Ini menganalisis. Dengan tulis persamaan memahami apa yang berlaku KF01 juga elemen memahami. Kemudian yang ini sebuah reaktor nuklear. Okey, diberi gambar rajah dengan lengkap. Soalannya menggunakan pengetahuan
So inilah elemen untuk KF05, iaitu mereka mereka cipta. Bahagian C lah tadi eh. Ha, contoh item. Ha, untuk kertas, kertas 3 pula. Okey, konstruk yang ditaksir dalam instrumen bersepadu amali sains merangkumi semua kemahiran proses sains ada 12 tu eh. Maksudnya ketiga-tiga soalan dalam satu kertas iaitu amali bersepadu merangkumi 12 elemen untuk kemahiran proses sains. Mengenai tiga soalan, satu item daripada mata dalam fizik, kimia dan juga biologi. So, cikgu tengok betul-betul lah kat sini. Okey, kita lihat contoh soalan eh. Okay. Dari mula, inilah contoh muka depan untuk soalan. Ada tiga kod di sini untuk fizik, kimia dan biologi. Okay, dinyatakan arahan. Dinyatakan arahan di sini. Kemudian, diberi senarai awal. Senarai awal akan dibeli sebulan sebelum peperiksaan amali yang sebenarlah. Okey, di mana JKMP bertanggungjawab lah bersama dengan pembantu makmal di bawah makluman pengetua untuk menyediakan dan melengkapkan makmal dengan bahan-bahan yang diberikan. So, bahan-bahan senarai awal yang diberikan ni merangkumi semulah mata pelajaran fizik, kimia dan biologi. Ini contoh eh. Ini contoh kat sini diberi ada 12, 13, ada okay, 32. 30 contoh peralatan untuk sebulan lebih awal yang perlu disediakan. Yang di bawah ni pula diberikan senarai akhir. Ini 2 minggu sebelum peperiksaan sebenar. Okey, biasanya senarai-senarai ini senarai-senarai akhir ini akan ada pada senarai awal dan mungkin ada berlaku sedikit perubahanlah. So apa yang berlaku kat sini diberilah diberi alatan-alatan untuk khusus bagi mata pelajaran fizik. Ini fizik eh. Kemudian diberi cara penyediaan dan arahan khas-khas untuk yang terlibat lah. Contoh dekat sini penyelia mata pelajaran dan mungkin juga pembantu makmal. Okey, berikutnya untuk di sini untuk kimia dan arahan-arahan yang disediakan yang perlu dipatuhi. Ini cara penyediaan alatan tadilah. Yang ini untuk soalan 3 pastinya bio eh, untuk bio. Okey, jadi semuanya ada senarai akhir eh, berdasarkan bergantung pada senarai awal dan mungkin berlaku sedikit perubahan. Okey. Berikutnya ada arahan lah. Arahan persediaan. Maksudnya apa yang perlu dibuat sebelum peperiksaan dilaksanakan. Contoh ni. Dia bagi semua lengkap lah. 20. Kalau satu makmal tu 20. Maksudnya 20 lah unit per sidang. Kemudian. Ini untuk biologi tu lah. Arahan penyediaan untuk biologi. Okey. Nanti cikgu boleh tengok lah eh. Saya bagi bahan ni kepada Puan Nisa lah untuk disebar luaskan nanti. Ini contoh laporan eh, bagaimana murid menilai laporan eh, nama penyelamat pelajaran, pusat perpisahan tarikh. Ini contoh lah yang pelajar perlu lengkapkan eh, dalam kertas soalan yang diberikan. Ini contoh graf. Okey, ni guru mata pelajaran lah akan melengkapkan ni kesukaran am yang dihadapi semasa membuat persediaan. Okey, kesukaran yang disebabkan oleh radar dan bahan. Ni guru mata pelajaran lah yang akan melengkapkan. Okey, ni bagi mata pelajaran kimia. Sama juga ni laporan ni perlu guru sediakan. Ini untuk biologi. Dan laporan yang perlu guru sediakan. Manakala di bawah ni adalah soalan sebenar. Ini adalah contoh soalan sebenar. Kita tengok eh.
Ini untuk fizik. Di mana 5 minit yang pertama, pelajar akan cek radar dan tik kat sini. Sekiranya ada, kita tik lah. Semua kiri tok, dia tik semua 5 minit pertama. Ini 40 minit dia akan jawab. Inilah soalannya. Di bawah ni ada soalan ni untuk kimia. Ini untuk bio. Ini kena check semua. Ini adalah soalan, kalau tengok soalan satu ni soalan fizik. Ini adalah berbentuk berpandu, diberi arahan bagaimana untuk lakukan amali tersebut. Kita tengok, okey, 10 jawab soalan dan graf. Kemudian kita tengok soalan nombor 2 kimia. Ini graf, lengkapkan graf lah. Ini soalan kimia. Ini kimia. Kita diberi kearahan, juga amali berpandu. Okey. Dan yang ketiga, bio. Ini untuk biologi. So, dia menggunakan kaedah format tidak berpandu lah. Dia nak tengok pelajar tu boleh mengendalikan eksperimen untuk menentukan matlamat yang diberi ni. Matlamat soalan lah. Okey. Ini contoh, Mbak. Okey. Selesai. Okey, itu untuk kertas 3. Item, contoh item untuk kertas 3. Okay, seterusnya kita tengok justifikasi. Justifikasi format instrumen pentaksiran. Iaitu kita nak melihat perbezaan format KBSM dan juga KSSM. Jadi cikgu boleh rujuk perbezaan antara kertas 1 KBSM dan kertas 1 KSSM, di mana saya cuma akan bacakan justifikasi saja dekat sini. Kalau jenis instrumen, tiada perubahan. Jenis item, item aneka gabungan terhad kepada maksimum 3 kerana calon memerlukan masa untuk lebih lama untuk menjawab. Ini maksudnya mungkin ABC sahajalah. Okay, seterusnya, bilangan soalan, dulu 50, sekarang 40. Okey. Jumlah markah pun sama berubah berdasarkan bilangan item yang diuji. Cara menjawab masih sama iaitu OMR. Okay, yang tempoh menjawab sama. Cara menjawab sama 1 jam 15 minit. So, justifikasinya cara memerlukan lebih banyak masa untuk menjawab item kebab. Lebih kurang 1.8 lebih lah untuk satu soalan. Okey, wajaran konstruk. Okay, dulu kita panggil pengetahuan kepahaman aplikasi. Yang ini mengerti 15, memahami 15 dan perbezaan ketara lah di antara KSSM dan KBSM. Justifikasinya konstruk menganalisis ditambahkan. Kemudian untuk 8 ni, kita tengok tadi dalam slide yang sebelum ini, contoh item untuk soalan kertas 1. Okey, untuk bilangan 7 ni wajaran konstruk. Okey, kita tengok tadi. Okey, untuk 9 sama, tiada perubahan pemarkahan. Untuk markah 1 untuk betul, 0 untuk tidak, tepat. Cakupan tiada perubahan, semua ditaksir seperti yang dalam BSKP. Okey, dan menggunakan kalkulator juga tiada perubahan. Dari segi aras kesukaran, masih sama nisbah 532. Cuma di sini ada sedikit justifikasi. Aras kesukaran ditetapkan masih dapat mendiskriminasi calon yang berprestasi tinggi, sederhana dan juga rendah, memberi peluang kepada calon berpencapaian rendah untuk menunjukkan tahap pengesuaian mereka. Okey, untuk kertas 2, okay, cikgu tengok. Untuk KBSM dan KSM, so, saya nyatakan di sini justifikasinya tiada perubahan. Kemudian untuk bilangan soalan untuk bahagian A masih sama, itu 8, tiada perubahan. Untuk bahagian B,
Bilangan soalan di bahagian B masih kekal. Konsep interaksi mengikut susunan dalam revised Bloom taxonomy. Jadi tukarlah kat sini. Mengingat, memahami, mengaplikasi dan menilai. Untuk bahagian C pula, bahagian C hanya mempunyai satu item yang wajib dijawab. Di mana bahagian C ni kita tengok yang pernah bidang pembelajaran yang ditaksir tidak terhad kepada tingkatan 4 atau 5. Konstruk yang ditaksir mengikut susunan dalam taksonomi belum. Okey, jumlah markah sama. 100 juga. Wajarannya A 60, B 20 dan C 20. Untuk cara memberi respon, tiada perubahan. Okey, seterusnya untuk tempoh menjawab masih sama 2 jam 30 minit. Bagi wajaran konstruk di sini kita lihat terdapat penjenamaan semula lah. Kalau sebelum ini pengetahuan dipanggil mengingat dan seterusnya lah kita tengok di sini terdapat perubahan antara KSSM, KGSM di mana menggunakan taksonomi belum juga. Okey, tadi kita lihat nombor 8 bagaimana item untuk soalan kertas 2, A, B dan juga C. Pemekahan tiada perubahan, berkaitan dengan konsep interaksi pun tiada perubahan. Alatan yang dibenarkan juga masih samalah, iaitu kalkulator saintifik, tiada perubahan. Untuk arah kesukaran pun juga kita tengok secara kasar tiada perubahan. Kita tengok masih sama alasannya, masih dapat mendiskriminasi calon yang berprestasi tinggi sedang dan rendah, manakala peluang bagi calon yang bercapaian tengah rendah untuk menunjukkan tahap pengesahan mereka masih sama sebelum ini. Untuk kertas 3, kita lihat dekat sini justifikasi untuk soalan KBSM dan KSM. Yang pertama, instrumen ini dapat mentaksir tahap pengesahan calon dalam aspek penyelesaian masalah secara penyiasatan saintifik. Seterusnya, instrumen ini sesuai untuk mentaksir kemahiran sains calon secara amali. Okey, kemudian justifikasi berikutnya dalam jenis item. Okey, itemnya adalah subjektif bertujuan untuk mentaksir kemahiran proses sains calon. Kemudian tugas amali berpandu sesuai digunakan kerana ia mudah untuk mengarah calon melakukan konstruk yang ditaksir. Okey, kemudian justifikasi berikutnya berkaitan dengan amali berpandu juga bertujuan untuk mentaksir konstruk yang lebih kompleks untuk memberikan peluang kepada calon daripada kumpulan pencapaian rendah menunjukkan tahap penguasaan mereka. Manakala tugas amali tidak berpandu bertujuan untuk menguji calon merancang bagi menyelekan penyiasatan, memilih teknik serta alat dan bahan, negativiti untuk mengumpul mereka mentaksir data dan membuat laporan tentang penyiasatan atau mereka bentuk eksperimen. Kemudian bilangan soalan. Satu, tugasan amali wajib adalah mencukupi untuk mentaksir 12 aspek dalam kemahiran proses sains lah. Ini justifikasi. Jumlah markah 15 saja untuk setiap mata pelajaran. Fizik 15, bio 15, kimia juga 15. Okey, cara memberi respon. Tiada perubahan. Masa ada perubahan lah, 40 minit untuk satu soalan. 5 minit untuk menyimak dan merancang, 40 minit untuk menjawab. Okey, wajaran konstruk kita tengok di sini. Kalau sebelum ini, kemudian proses sains dan kemudian saintifik 14. Yang terbaru ada 12 sahaja. Okey, taburan item dibuat berdasarkan penekanan dalam DSKP. Konstruk yang paling sesuai untuk ditekankan tugas amali berpandu dan tidak berpandu. Memandatkan soalan bercorak kebat. Okey, lain contoh item berdasarkan konstruk kita pun dah lihat tadi. Contoh item untuk soalan kertas 3. Dari segi pemakahan, taburan pemakahan berdasarkan serontak yang ditaksir. Pemakahan yang diberi adalah adil dan sesuai dengan item yang ditaksir. Untuk dari segi cakupan konstruk, tiada perubahan. Okey, arah kesukaran masih sama. 5-3-2. Di sini adalah pecahan-pecahan markah yang cikgu boleh lihat. Okey, arah kesukaran ditetapkan masih dapat mendiskriminasilah antara pelajar calon cemerlang, calon sedang dan juga calon rendah. Dan masih penggunaan kalkulator masih dibenarkan. Berikutnya, seterusnya adalah soalan lazim berkaitan dengan format terkini iaitu KSM. Tak banyak, hanya beberapa sahaja.
Yang pertama, adakah format baru kertas 1 menyebabkan peluang murid lulus lebih tinggi? Jawapannya ya. Kerana kalau kita lihat dekat sini, nisbah kesukaran soalan masih dikekalkan. Di mana peluang format baru ini, pelajar diberi masa lebih kurang 1.875 minit untuk satu soalan. Untuk format lama, 1.5 minit untuk satu soalan. Soalan 2, ini sebenarnya 2, 2, 3, 4. Adakah masa untuk menyiap kertas 2 mencukupi? Ini disebabkan soalan struktur bahagian E ditambah daripada 6 kepada 8. Untuk mata pelajaran kimia, 5 kepada 8 untuk mata biologi. Manakala tiada perubahan untuk fizik, iaitu 8. Jawapannya adalah ya, masa mencukupi kerana ujian rintis telah dijalankan. Untuk soalan seterusnya, adakah soalan wajib kertas 2 bahagian C akan menyebabkan calon kehilangan markah yang banyak? Okey, jawapannya tidak. Kerana pecahan soalan adalah mengikut arah kesukaran, iaitu dari rendah ke tinggi berserta stimulus yang dapat membantu murid untuk menjawab. Soalan yang terakhir, mengapa soalan bahagian C diwajibkan untuk membezakan calon cemerlang dengan calon-calon yang lain? Sederhana dan juga lemah. Okey, terima kasih. Itu sahaja maklumat yang saya sampaikan pada cikgu pada hari ini. Segala pertanyaan boleh cikgu rekodkan di dalam ruangan Google Meet Chatting. InsyaAllah rakan saya akan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.